If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, malam ini kita coba lagi guys ya, mencari rice eel guys. Satu-satunya ikan yang belum pernah gue tangkap di map Thailand yang baru ini guys ya. Sudah 2 hari map Thailand buka dan kita akan coba untuk mencarinya guys ya. Alright, kita cari dulu yang ini guys ya, rice eel. Okay. Gua mau langsung saja kita ke Thailand mencari ikan ini guys, bayar 300 poin. Alright, let's go. Di video sebelumnya pas gua mendapat yellow mistus itu kita 20 menit sebenarnya mencari ini kan guys ya, rice eel, tapi nggak dapet di video tersebut. Jadi gua akan coba terus guys ya sampai gua dapet. Gua udah nanya teman-teman juga, mereka yang nyoba nyari sebentar udah dapet guys. Gua udah nyari lebih dari 2 jam gak dapet guys ya. Entah kenapa luck gua tidak terlalu bagus untuk mencari ikan ini. Oke, gua akan cast and wait di spot ini sampai gua mendapatkan rice eel-nya. Oke. Gua udah punya temporary luck juga. Cast and wait memakai karbon nih guys. Come on, rice eel, come to me, bro. This is the last fish that I don't catch yet. And I hope I will catch it as soon as possible, guys. Nah, kita tunggu aja, guys, ya. Cast and wait ini melelahkan kalau ditungguin. Kalau enjoy, ya nggak melelahkan dong kalau kita senang dan menikmati kegiatan ini. Boring, anjing! Gue tarik dikit nggak guys ya, tarik dikit kali guys ya, enggak lah. Oke, kita siap-siap, mungkin sebentar lagi dimakan guys. Oke, video ini cuma mau simpen dokumentasi gua mencari ikan-ikan Thailand guys ya. Prosesnya kayak gini guys. Kalau mau cuma share spot, spotnya di sini. Bikin map, gambar mapnya centang gitu doang. Nah, beda lah guys ya. Kalau kalian mau kayak gitu, kalian masuk Discord aja, banyak yang share kayak gitu guys. Kalau kalian mau mengikuti cerita gua, kita cari sama-sama guys ya. Alright, this is my story finding all of the fish in Thailand map, right? Dude. Gak ada sama sekali guys, sudah 2 menit gua menonton ini. Nontonin titik merah guys. Okay, I'm watching my red dot. Keep watching it. Now I hope the rice eel will just come to me right now as soon as possible. Come on. Guys, 4 menit hampir. Come on. Where are you, rice eel? Gua gak akan tarik-tarik ini guys. Kita tungguin aja ada yang makan guys ya. 4 menit guys. Gua udah nunggu dengan sabar. Sudah nunggu dengan sabar ini guys. Right, I'm still waiting for this new fish in my bestiary. Guys, dimakan. Right. Okay, apa ini guys? Alright, I caught it finally. Rice eel, I catch everything in, not everything yet, all of the fish in Thailand. I caught them all guys, akhirnya guys ya. Right, ini yang terakhir dan bukan apa-apa sih, cuma menangkap semuanya.
informasinya gue dapat dari teman-teman juga guys ya, spesial untuk teman-teman Aussie Tackle yang sudah share setiap spot ikan ini. Yang paling sering itu yang share itu Mia Gavai guys, dia cepet banget nangkap-nangkapin semua ikan karena dia lempar-lempar special bait guys ya. Right, inilah dia, semua ikan di bestiary gue sudah terbuka guys. Alright, ngapain lagi guys ya, kayaknya itu aja lah untuk video kali ini. Gue cuma mau mencari ini guys, kita mancing lagi nggak? Kita cari snakehead mungkin guys. Snakehead canamaru nih guys, kalian yang melihara canamaru mungkin melihat video ini, disinilah kita di Thailand bisa menangkap canamaru guys ya, yang hobi memelihara ikan predator. Di map Thailand ini sebagian besar predator guys ya. Gue juga pernah sih melihara cana, tapi udah laku terjual semua guys. Alright, rohu anjing, kayak ikan mas sih. Come on, kita tangkapin aja ini. Gak ada bayangan guys. Oke, okay, snakehead. Alright. Oke. Okay. Oh iya, gue baru ingat, snakehead itu ada reeling fight-nya, guys. Ini kayak mancing lele di a Great Lakes, guys. Ya. Yeah. Yeah. Right. Great snakehead. Ini belum muncul warna nih guys, canamarunya guys, canamarulius. Oke, okay. Ini dia Great Snakehead, ikannya siang malam, lagi nggak musim guys, makanya nggak bisa dapat lebih dari bintang 1 guys ya. Oke, okay, ini kita pancing yang ini. Got it. Come on. Berat juga guys tarikannya guys, nggak bisa cepet-cepet ya, nggak kayak narik lele di Great Lakes. Ternyata kalau lele di Great Lakes itu pas narik joknya itu cepet banget guys, sampai ke perahu ini masih ada jeda-jedanya, kita disuruh sabar. Ini kan common tapi makin lama juga. Right, kilogramnya 6 kilo doang beratnya. Gue nyari yang 10 kilo mungkin guys ya, kita nggak tahu dia beratnya sampai berapa untuk bintang 1. Oke, okay. Ada ikan apa ini? Kalau bayangan kecil di sini apa guys? Alright. Oke, okay. Ini sama kah? Snakehead juga. Sama guys. Bayangannya nggak tentu guys ya. Right. Kita tangkap ini. Akan turun. Nice. Oke, okay. Inilah dia snakehead lagi lah. Nggak ada ikan lain di sini ya, cuma rohu dan snakehead. Oke, okay, gua cast and wait, coba mungkin ada ikan yang dari cast and wait guys di sini. Tapi gue udah nangkap semua sih, nyari apa lagi. Right, another snakehead guys. Oke, okay. Bosenin juga ya nangkepin snakehead ini, sampai bag gue penuh aja guys ya. Right. Alright, new record.
9 kilo, dikit lagi guys, 10 kilo. Come on. Jadi tegang gua mancingnya pakai ginian. Terlalu tinggi guys ya. Woi. Nah, ini bagaimana? Nice. Another snakehead, bro. Going to catch you all. Catch you all and then put you in my aquarium, guys. Okay. Kecil ini. Gua udah dapet lure-nya, guys ya. Nangkap 10 ikan snakehead. Nice. Dua lagi, guys. We're going to end this video. We're going to go to aquarium. Nah, pasti kenapa lewat kita tadi, guys ya. Ah, 5 kilo doang. Oke, satu lagi. Come on. Gak ada keluar bayangan. Nah, bentar. Bayangan sih. Mancing bayangannya aja. Nice. The last fish in this video, guys. Snakehead tentunya. Mudah-mudahan dapat bintang. Bintang bukan bintang. Mudah-mudahan dapat 10 kilo. We're going to catch a 10 kilogram snakehead, guys. Gede banget guys ya kalau 10 kilogram. Ini. Set dalamnya gua. Yay, gede nggak ini? 5 kilo doang. Oke, kita balik ke Marina Bay dan gua akan taruh ikan-ikan ini di akuarium gua, guys. Sudah lengkap bestiary gua, guys ya, dan akuarium gua juga sudah lengkap dengan semua ikan. Tinggal kita mancing monsternya saja, guys ya. Alright, let's go. We going to this. Kita jual dulu. This and that purchase maksud gua. Yang mana tadi, guys? Yang paling gede yang 9 kilo kalau nggak salah. Price ill-nya kita diamkan. Ini dia guys, 9 kilo ya. Yang lain nggak ada 9 kilo. Cuma satu. Kita jual yang lain guys ya. Oke, okay. Price ill kalau dijual berapa? Murah. Ikan common doang dia. Oke, okay. Right. Jual aja guys ya. Let's go now to the aquarium. And I will put them all here, guys. Rice eel-nya di sini. Aduh, nyangkut. Nge-lag, guys. Snakehead. Lengkap sudah, guys, ya. Oke. Okay. Sudah lengkap ikan-ikan gua di Scotland. Kok Scotland? Thailand, guys. Land-land semua sih. Gua paling suka sama whipray tadi, guys, ya. Dan inilah dia. Gua persembahkan akuarium Thailand, belum ada monsternya guys. Coba gua liatin dulu guys ya, yang paling sering kelihatan adalah giant devil catfish itu guys. Alright, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. Good luck to catch every fish in Thailand, and bye my friends.